dalam surat Az-Zumar ayat 53 melalui hadis Nabi, Allah mengingatkan hamba agar tidak berputus asa pada rahmat Allah SWT. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, annanasan min ahli syirki kanu qad katalu wa aksaru wazanu wa aksaru. Ada segolongan orang musyrik mendatangi Nabi SAW dan mereka di masa kesyirikannya, iaitu orang-orang kafir masa jahiliyah, mereka telah banyak membunuh, mereka telah melakukan perzinaan, dan itu dilakukan berulang-ulang. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, innal ladhi taqulu wa tad'uhu ilayhi lahasan. Muhammad, agama yang engkau dakwahkan hari ini untuk kami, sungguh itu agama yang baik. Law takhayyarna anna lima alimna amilna kafarah. Tapi bagaimana dengan, kalau kami menerima tawaranmu, bagaimana dengan dosa-dosa kami? Maksudnya, apakah, bagaimana cara menebus dosa-dosa kami di masa lalu? Kami telah banyak membunuh orang, kami berzina, kami mabuk. Nah, jadi mereka merasa bahawa kita ini enggak akan mungkin diampunkan Allah karena besarnya dosa-dosa kita. Fanazala, di saat itu turun surat Al-Furqan ayat 68, wallazina la yad'una ma'allah ilahan akhar, iaitu orang-orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah, wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallah, dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan Allah, illa bilhaq, kecuali yang dibenarkan Allah, wala yazanun, dan juga tidak pernah berzina. Jadi turun dulu surat untuk menceritakan orang yang masuk surga yang tidak melakukan maksiat-maksiat itu. Nah, kemudian tidak lama turunlah ayat yang lain. Jadi setelah Allah menceritakan seharusnya penduduk surga itu tidak membunuh orang, tidak berzina, artinya tidak melakukan maksiat. Nah, bagaimana Allah menjawab kondisi orang kafir tadi yang merasa terlalu banyak dosa, seakan-akan Allah tidak mengampunkan? Turunlah surat Az-Zumar ayat 53 ini. Allah berkata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, kasih tahu kepada mereka yang tadi bertanya, yaitu mereka yang ahli zina, yang suka membunuh, kasih tahu semua mereka yang sudah syirik itu bahwa janganlah mereka berlebih-lebihan, artinya dalam melakukan dosa, dan kemudian janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah SWT. Jadi bahasa diplomatis Allah itu tidak mengatakan engkau diampunkan langsung, tapi mengatakan yang sudah dilakukan jangan lagi dilakukan, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ini apa maksud Allah? Maksud Allah, Allah tetap akan menerima taubatnya seorang hamba. Jadi jangan merasa Allah tidak sayang pada kita. Jangan berputus asa seakan-akan kita ini adalah orang-orang yang telah difonis menjadi ahli neraka. Tidak ada. Kita ini tidak pernah difonis jadi ahli neraka. Karena kalau kita difonis jadi ahli neraka, maka telah ada kezaliman pada Allah. Masa kita dicipta lalu ditulis nama kita di pintu neraka? Tidak. Buktinya apa? Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa. Kapan mulai anak itu dicatat dosa atau dia mulai melakukan dosa? Fa'abawahu, pengaruh orang tuanya, yuhawidanihi, mengyahudikannya, wa yunassiranihi, menasranikannya, wa yumajjisanihi, dan memajusikannya. Artinya, kita ini kalau tetap berada di atas fitrah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba dengan memfonisnya menjadi ahli neraka. Tidak. Jawab mereka Allah.
takdir ada yang mubram, ada yang muallak. Ada takdir yang enggak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah. Takdir mubram, ajal, rezeki itu enggak bisa dirubah. Cuma tunggu waktu saja, rezeki tetap dapat selama nyawa masih dikandung badan, tetap dapat rezeki. Cuma berbeda, siapa yang menjemput lebih cepat, dia dapat lebih cepat. Kuota tidak berubah. Tapi ada takdir yang muallak. Itu pilihan, ikhtiar. Contoh, ketika kita mendengarkan azan di masjid, kita disuruh pilih ke masjid, salat, atau tetap melanjutkan kerja di kantor, tidak salat. Ini pilihan hati. Semua orang diberikan pikiran untuk memilih. Mau pilih selamat, pilih ke masjid. Mau pilih ke neraka, tetap di kantor, tidak usah salat. Ini pilihan. Makanya kita ini jangan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang telah difonis neraka Allah. Itu orang-orang yang berputus asa pada rahmat Allah. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjabarkan tentang bagaimana dahsyatnya kasih sayang Allah kepada hamba. Contohnya, hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata, ini hadis qudsi, apa kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, di saat engkau masih memanggilku atau berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau masih mengharapkanku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, selama engkau memohon ampun, berdoa kepadaku, berharap kepadaku, kuampunkan semua dosa-dosamu sebesar apapun, wala ubali, aku tidak peduli. Maksudnya, aku tidak peduli dengan maksiatmu dulu. Ini sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kan, Pak, kalau kasih maaf ke orang, kita bisa mengatakan itu kalum pemaaf, kalum pemaaf. Tapi ingat, kamu pernah menyakiti saya, tapi saya sudah maafkan. Tapi kita ulang lagi. Dulu kamulah orang yang, kita belum melepaskan. Allah mengatakan wala ubali, ku maafkan engkau, aku tidak peduli dengan hinaanmu kepada aku. Makanya orang kafir begitu masuk Islam, itu Allah tidak peduli dengan jahatnya mereka, menyakiti Nabi. Dulu yang paling banyak menyakiti Nabi Khalid bin Walid. Begitu masuk Islam, Khalid bin Walid malah menjadi salah satu daripada orang yang terdekat dengan Nabi. Umar bin Khattab bagaimana, subhanallah, remannya, jahatnya, banditnya Umar. Ketika masuk Islam, Allah tidak peduli dengan semua kejahatannya. Bahkan dia dimuliakan berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sambung, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagta zunubaka ananas sama, kalau seandainya dosamu bertumpuk setinggi langit. Jadi kalau kita melakukan dosa bertumpuk setinggi langit, kata Allah, summastaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, ku maafkan, ku ampunkan semua dosa-dosamu, aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan dosamu yang telah bertumpuk, kata Allah. Ya bani Adam, Allah sambung lagi, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Jadi seandainya dihitung dosa kita sepenuh bumi dosa, summa laqaitani, lalu engkau berjumpa denganku, la tusyrik bi syai'an, selama engkau tidak mensyarikatkanku, artinya engkau bukan orang syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi lagi. Jadi Bapak Ibu menaka Allah, ini salah satu bukti Allah benar-benar rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmat Allah begitu luas. Maka hari ini jangan menunda-nunda taubat. Salah satu jebakan syaitan menunda taubat. Yang sudah bekerja di tempat haram, jangan tunda untuk keluar dari tempat itu, karena Allah menunggu kita di tempat halal. Selama dosa itu tidak diulang-ulang dengan sengaja, kalau ada dosa-dosa yang tidak sengaja terulang,
Allah tetap ampunkan. Allah tetap ampunkan. Tapi kalau menyengajakan dosa seperti dosa al-israr, israr itu mengulang-ulang dosa yang sama dengan sengaja, di situ baru Allah menstempel hamba tersebut. Jadi kalau taubat tetap diterima Allah sampai matahari terbit sebelah barat, sampai yugharghir dalam hadis, sampai terjadi ghar-ghar. Kita waktu meninggalkan ada ghar, ghar, ghar. Itu bahasa Arab yugharghir. Nyawa sudah yugharghir, baru tertutup pintu taubat. Sebelum itu terbuka pintu taubat. Jadi intinya apa? Kita yang hari ini pernah melakukan dosa, maka segeralah bertaubat dan jangan putus asa dari rahmat Allah.